Eh guys, gimana nih MBKM? Kalian punya harapan-harapan apa di MBKM tahun ini? Nah, kalau saya sendiri sih, itu berharap program MBKM ini dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan potensi dan minat kami di bidang yang beragam. Kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau saya, dengan mengikuti program MBKM, mahasiswa seperti saya dapat memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, membangun jejaring, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Harapan kami, semoga dengan terlaksananya program MBKM ini menjadikan pembelajaran bagi kami untuk selalu mengembangkan potensi, baik potensi akademis maupun non-akademis yang nantinya akan selalu berguna di masa yang akan datang. Kami, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, siap dan semangat menjalankan MBKM 2024. Semoga lancar dan sukses. Yuk, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Semoga kemitraan yang terjalin saat ini bisa semakin baik dan kedepannya kemitraan bisa berkembang dan meluas. Kami semua, kita bisa menambah ilmu, juga menambah relasi yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi yang bersangkutan. Kami berharap dengan mengikuti program ini, kami dapat melihat, belajar, memetakan, serta menemukan solusi dari permasalahan yang kami temukan di lapangan secara langsung. Mahasiswa mahasiswi yang magang di sini super aktif, kemudian inovatif, dan kemudian mereka sangat-sangat antusias, banyak sekali keinginan untuk belajarnya, dan mereka sangat siap untuk diberikan challenge ataupun tantangan apapun. Pesan untuk mahasiswa anak magang, semangat belajar dan ikuti semua alur-alur kerja nyata yang saman-saman peroleh di perusahaan manapun yang berada. Besar harapan saya setelah magang nanti, adik-adik bisa menambah wawasan, pengalaman kerja. Kami berharap mahasiswa dapat mempraktekkan pengetahuan yang didapatkannya di bangku kuliah melalui kegiatan ini. Harapan kami dengan mahasiswa terjun langsung melaksanakan kerja praktek akan membuka wawasan bagi mahasiswa terkait dengan dunia kerja. Karena pada prinsipnya, pembelajaran MBKM adalah menjembatani mahasiswa dari dunia kampus ke dunia kerja. Saya Wahid Mukhaidori, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan mahasiswa mengikuti program MBKM. Program ini adalah bentuk pembelajaran yang sangat unggul dan cerdas untuk menyiapkan lulusan UINSA yang siap terjun di dunia kerja. Karena program MBKM ini memadukan teori atau ilmu dengan praktek langsung ke lapangan. Semoga lancar dan mendapat keberkahan ilmu serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh fasilitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Semoga program yang telah dijalankan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan melalui berbagai kerjasama yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Selamat atas launchingnya program MBKM UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Semoga selalu sukses dan maju terus. Kami siap mensukseskan kami siap. Stronger together, stronger.